Oh. Nampak tak? Oh. Oh. Hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang bersama kat channel aku nama Kiman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Untuk video kali ni aku nak buat review pasal, aku pernah buat review sebelum ni pasal jenama ni, which is OLED. Masa dulu lah. Sekarang ni aku nak buat review lagi pasal lampu OLED. Tapi bukan torchlight, sebab ramai orang ingat OLED tu torchlight kan. Ada juga torchlight, tapi ada satu barang ni, yang satu lampu ni yang aku suka. Dia bukan torchlight tapi dia boleh buat macam lampu-lampu yang kat belakang aku ni. Kau boleh tengok ni, ada macam warna biru apa semua tu kan. Nanti kita tengok. So dalam kotak ni aku rasa ada dua barang lah. Ada dua item, dia dah bagi tahu kat aku nak hantar dua barang. Sebelum tu, siapa yang tak tahu OLED tu apa, OLED ni adalah sebuah company yang dia buat, dia keluarkan lampu lah. Mostly pasal torchlight lah. Jadi kita buka dulu, kita tengok kat dalam ni ada apa. Aku rasa aku suka barang tu. Oh, cik. Okay, so ni dia dua barang ni. Wow. Satu torchlight and satu nama dia O-Bulb. Dia macam bulb lampu tapi dia lampu. Bulb lampu tapi dia macam lampu. Dia macam ni lah. Macam kau boleh tengok sekarang ni. Dia bulat sini, dia kecil je. So dia ada lampu. Lampu dia boleh tukar-tukar tak? Nanti kita tengok. Nama dia OLED O-Bulb Light by Your Side. Lepas tu satu lagi, this one torchlight. Torchlight nama dia OLED i5T EOS Brass. Simple but special. Limited edition. This one limited edition punya. Warna gold macam tu. So jom kita buka. Aku nak buka yang ni dulu, yang macam bulb ni. Okay, kita tengok dekat kotak dia specification. Dia cakap kat sini ada warna putih and warna merah. Tu je warna dia ada. Putih ni dia ada dua, which is low dengan high lah. Kau boleh adjust dia punya kecerahan dia. And untuk high, dia punya lumen 55 lumen. Dia boleh tahan sampai 3 jam. And untuk yang low punya, dia ada 3.5 lumen. Dia boleh tahan sampai sejam. Lepas tu, lampu merah, dia 7 lumen je. Dia tak berapa nak terang sangat, just 7 lumen je. Kapasiti bateri dia boleh tahan sampai 7 jam. And flashing red, dia akan blinking warna merah. Tu akan bertahan sampai 30 jam. Yang ni dia cakap warna putih kan, white light. Aku rasa tak adalah warna putih yang macam lampu kilat aku ni. Dia just macam kuning macam tu. Tapi aku tak sure, jom kita tengok. Okay. Oh, dia macam bulb betul eh. Dia charge kabel dia magnet. Yang aku dapat ni warna grey. Please press and hold the button for over 2 seconds to unlock the product. Please fully charge the product. So yeah, kalau aku tengok kat sini, dia memang tak ada apa-apa button ataupun apa-apa switch. Just macam ni je. Dia cakap just tekan 2 second. So tekan. Oh. Nampak? Kita tekan lama-lama 2 second. Dia punya brightness low. Tekan lagi. Yang ni terang. Sekejap aku tutup aku punya lampu. Nampak? Wow, dia boleh terang aku punya muka. Boleh, still boleh nampak kan aku punya muka. So dia terang. Kita try yang tadi, yang low punya. Dia boleh nampak. Tak adalah terang. Just macam kalau nak buat practical light ke, nak letak kat belakang tu ke boleh. Tapi dia tak boleh nak ubah colour lah. Dia tak boleh ubah dia punya colour temperature. Lepas tu dia boleh warna merah. Ini soalan warna merah. Warna merah ni kau tak boleh adjust dia punya brightness. Just macam ni je. And lagi sekali kau tekan, dia akan blinking. So tu je dia punya mode. So dia punya build quality actually plastik ke? Dia tak ada plastik tapi dia macam getah. Sebab kalau aku tekan kat sini, dia tak ada bunyi macam plastik. Kalau plastik dia akan bunyi sini. Tapi kat sini getah. Aku rasa sebab dia waterproof. Lepas tu kat bahagian bawah ni dia ada charging. Macam lubang untuk, dia tak ada, dia bukan lubang lah. Dia macam magnetic charging kat situ. And tu je. Tu je dia punya build quality. And kalau boleh tengok kat sini, dia macam warna putih ni kan. So warna putih ni untuk nak bagi cahaya yang keluar tu, dia akan jadi soft lah. Dia tak ada jadi macam harsh sangat. Dia akan jadi soft as a diffuser lah. And apa yang aku suka kat sini, dia ada memory tau. Dia ada memory, dia boleh ingat. Kalau macam sekarang ni aku onkan pada high brightness and aku on balik, dia akan stay pada brightness ataupun pada mode tu. Oh. Okay, kat dalam ni ada 3 item. Satu, this one, dia punya plate besi ni. Contohnya kau nak letak dekat permukaan kayu kan, just tampal, buka dia belakang ni. Belakang ni dia ada macam double tape tu. Peel out and tampal dekat permukaan kayu tu, and kau boleh lekatkan lampu ni. Lepas tu dia ada charging cable dia. Ni charging cable dia. Magnetic eh, dia magnetic charger. So just tak je. Oh. Nampak tak? Oh. Oh. Kita try letak dekat belakang. Letak kat sini. Wow. Tu letak kat belakang. Nice. Nice. And dia punya magnet pun kuat juga. Aku tak ada rasa macam magnet yang longgar, yang murah. Still boleh lekat kat sini. So aku rasa tak ada masalah ke. So tu lampu O-Bulb ni. Kita akan buka dia punya torchlight ni pula.
Terus lihat nama dia i5T EOS Brass. Yang ni limited edition punya. So thank you so much. Kita akan buka ni. Okay, once kau buka, kat belakang dia ada tulis thank you. Wow, yang ni dia punya packaging lagi premium. Sebab dia letak macam vacuum weh. Dan macam beli keropok lekor. Dia ada vacuum lah. Dekat yang di vacuum. So maksudnya yang ni yang baru lah. Memang tak buka. Ha, special edition punya. Wow, nampak premium weh. Dia warna gold macam tu. Nampak premium and dia rasa solid. Dia rasa berat tapi tak ada berat sangat. Just solid, rasa solid, rasa mahal orang cakap. Rasa premium. Ha. So untuk on benda ni kau kena buka and kau kena masukkan dia punya bateri. Just pulas. Ha, dia dah ada sediakan bateri dah. So kau tak perlu risau sebab dalam ni dah ada bateri. Ha, ni dia punya bateri. Bateri biasa je, bateri AA biasa je. Bukan yang rechargeable bateri punya. So kau masuk je and screwkan dia balik. Oh dah, on dah. Sekejap aku tutup aku punya kilat. Ui terang sekejap, dia ada berapa mode ni. Okay, yang ni mode low punya. Ha, nampak tu? Minimum pun dah terang. So kita ke yang kedua. Okay, yang ni medium punya. Jadi nak tukar dia, kau just double tap je dekat belakang switch ni. Kau just double tap je belakang ni. So yang ni yang medium lah. Okay, aku ingat dia akan ada tiga, which is low, medium and high. Tapi dia ada dua je. Yang ni yang medium. So yang ni yang terang lah. Kau boleh tengok oh. Ha, yang ni aku rasa boleh pergi jauh ni. Kalau aku suluh dekat bawah aku boleh nampak ni. Okay, dekat specification ni dia bagi tahu memang betul lah dia ada dua mode je, which is yang low and yang high punya. Oh, terang, terang. Ah, dia boleh letak macam kau nak letak atas topi contohnya. Aku try letak atas topi eh. Ah, dia boleh buat macam ni nampak. Kau boleh letak atas topi and kau boleh pakai and on ke dia. Ah. So, kau boleh buat sambil buat kerja ke apa nak bertukang ke apa kan. Ah, yang ni yang low punya. Ah, nampak. Dia macam cakap senang lah, senang nak attach dekat mana-mana je. So kau tak perlu nak beli alat lain untuk attach dekat atas ni. Tak perlu nak beli helmet ke apa kan. Nak attach ni just slide macam tu je, just masuk macam tu je. Dia macam pen kat sini. Kalau kau boleh tengok, nampak dia macam pen tu. So tu je guys, review pasal dua lampu ni, torchlight and obab ni. Semua dah ada dekat description dah. And kalau kau nak murah, kau boleh dapat 10% discount. So macam mana nak dapat 10% discount tu? So sebelum kau beli tu, kau letak dia punya promo code. Promo code tu nama aku, Iman Kamil. I-M-E-N-K-A-M-I-L. Huruf besar semua, tak ada space, rapat. Iman Kamil. So kau akan dapat discount sebanyak 10% untuk dua item ni. So kalau kau nak beli obab ni boleh, nak beli torchlight ni pun boleh. Tapi aku rasa dua-dua function. Aku rasa yang ni memang wajib ada dekat rumah lah. At least satu. Sebab dia memang power dia punya lampu. So tu je guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you in the next video. Bye.